Selamat malam, Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU GPIB. Perkenalkan, saya Jimbran Ajawaila dari Jemaat GPIB Ora Elabora Serpong. Mari sebelum kita membaca sebagian dari ayat firman ini dan juga sebagian dari renungan malam ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan waktu tempat untuk berkumpul dan membaca sebagian dari firman-Mu dan juga membaca sebagian dari renungan yang akan kami beritakan melalui acara ini, Tuhan Yesus. Berapi kami dalam Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dan juga para Bapak Ibu dapat mengerti akan ayat firman ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca firman ini dari Wahyu 21 ayat 10 hingga 11 yang menyatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, renungan malam ini terambil dari SBU yang bertemakan yaspis, simbol kemuliaan dan kejernihan. Yohanes dalam bacaan kita mengatakan bahwa di dalam roh ia dibawa ke gunung yang sangat tinggi, lalu ditunjukkan kepadanya kota kudus yang turun dari sorga. Apa artinya dibawa pergi dalam roh? Makna dalam roh pada Wahyu 1 ayat 10 oleh Alkitab Sabda diartikan sebagai intensitas khusus dari kesadaran rohani dan sikap suka menerima penyampaian pesan Roh Kudus yang melaluinya penglihatan-penglihatan boleh diterima. Dapat dikatakan oleh tuntunan Roh Kudus, Yohanes yang berada dalam kekinian hidup melihat pemandangan indah di depan, melihat harapan baik di depan. Bagaimana kondisi masa kini kita? Jangan cepat-cepat menyimpulkan dengan hikmat sendiri, tapi bukalah hati dan biarlah Roh Kudus, Sang Penolong, menuntun kita melihat harapan ke depan. Roh menuntun Yohanes melihat dari gunung yang besar, lagi tinggi, kota suci yang turun dari sorga. Yerusalem baru yang turun dari sorga digambarkan penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yaspis. Salah satu situs internet mengatakan bahwa batu yaspis berjenis permata kristal, tembus pandang, bagian luar dan dalamnya kelihatan. Permata yaspis simbol dari kemurnian dan kesucian yang melekat pada pribadi Allah atau firman Tuhan yang bisa menyucikan dan memulihkan setiap pribadi. Kota Yerusalem yang turun dari sorga murni dan suci bukan karena kota itu sendiri, tetapi karena melekat pada pribadi Allah atau melekat pada firman Tuhan yang hadir di dalam kota tersebut. Bumi tempat kita tinggal berpotensi menjadi indah seperti saat diciptakan, bila kemuliaan dan kesucian yang melekat pada diri Allah dan tergambarkan pada firman-Nya menjadi pedoman untuk memulihkan dan mewujudkan cara pandangan serta sikap hidup kita. Sabda-Mu sabu.
Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami memulihkan dan menunjukkan para cara pandang dan sikap hidup kami. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan malam ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.